ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad la nabiya ba'da amma ba'du yang saya hormati, saya muliakan Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang baru saja meresmikan Universitas Nurul Huda di Oku Timur ini yang saya hormati, saya muliakan para sepuh, bini sepuh, Bapak Kiai Haji Khalid Mawardi, Bapak Kiai Afandi BA tadi disebut beliau ini bergelar BA tapi ini BA zaman dulu sekarang sudah tidak musim sebutnya BA itu sudah tidak ada tapi BA zaman dulu kalau diukur sekarang ini melebihi dokter sebetulnya itu melebihi dokter belum tentu dokter sekarang apalagi yang baru Sehebat beliau itu, jadi sebutan PA itu hanya sejarah. Sebetulnya itu sejarah, tapi sebenarnya sebetulnya beliau itu sudah lebih dari profesor, profesor doktor Kiai Afandi. Sebetulnya itu, Bapak Wakil Bupati, Bapak Adi Nugroho, saya senang sekali. Kalau tadi Bapak Khalid Mawarti, Pak Gubernur ngomong mutu, ini wakil bupati ini bermutu. Masih umurnya 30 tahun sudah jadi wakil bupati. Ini gambaran mutu sebetulnya itu. Lalu Bapak dari LLDT wilayah 2, Bapak dokter Rukin dari Surabaya, Bapak Rektor, Wakil Rektor, Dikan, Bapak-Bapak dari unsur pimpinan daerah, ibu-ibu, semuanya saja yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Namanya semuanya yang berbahagia. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita berada di sini dalam keadaan sehat, sehat walafiat. afiat. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang minat umat ilan nur dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya petunjuk hidayah sebagaimana yang kita rasakan bersama selama ini sungguh saya senang sekali Pak Yai Afandi, Bapak Yai Khalid Mawarti, Pak Wakil Bupati saya diundang ke tempat ini dalam acara yang sangat mengembirakan ialah peresmian Universitas Nurul Huda di Oku Timur ini menurut tema saya luar biasa dua tahun yang lalu saya datang ke sini diundang oleh Kiai Afandi untuk ceramah dalam kegiatan wisuda kegiat waktu itu saya sesungguhnya juga tidak ngerti Uku Timur itu mana gitu. Katanya dua jam dari Palembang, tersata naik jadi tujuh jam waktu itu. Saya tanya kepada yang jemput, mana kok belum nyampe? Di depan. Saya tanya lagi, mana ini kok belum datang? Di depan gitu kan. Ternyata depan sampai tujuh delapan jam ketika itu. Tapi saya senang sekali ketika itu. Menggembirakan acara wisuda. Lalu saya ditanya oleh Yaya Pandi, ini sekolah tinggi, ini sekolah tinggi ilmu tarbiyah dan sekolah tinggi ilmu pendidikan. Kedepan itu secara kelembagaan diapakan, Prof. Imam waktu itu nyebutnya begitu. Saya katakan, jadikan universitas, saya bilang. Masa uni nul pesantren Nurul Huda yang kayak gini besar kok lalu kemudian hanya menjadi sekolah tinggi jadi universitas apa tidak institut untuk apa toh nanti akhirnya menjadi universitas kalau Kiai ya, Apandi ya, ngikuti saya karena itu bertanya maka ya jadi universitas jadi universitas jangan jadi institut nanti lama Oko Timur kalau institut kekecilan, tak bilang itu kan, kurang gede, tak bilang. Nah, apa tidak mahal? Ya memang mahal, tak bilang. Apa tidak berat? Ya memang berat, tapi mampu, tak bilang. Karena Oko Timur sudah bermutu, sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Gubernur tadi. Pokoknya nanti saya datang, Yai. Saya nanti akan datang lagi, Yai. Insyaallah dua atau tiga tahun lagi saya datang lagi. Tapi saya datang, jangan sekolah tinggi dan jangan institut, tapi Universitas Nurul Huda, saya <tik> Alhamdulillah, itu cita-cita saya tercapai, Yai. Kalau Pak Gubernur tadi menyampaikan bahwa kuncinya apa? kuncinya adalah kepercayaan dan mutu. Saya katakan, saya renungkan itu, ketika mendengarkan apa yang disampaikan Pak Gubernur, sangat benar itu, itu benar kepercayaan dan mutu. Hanya mohon izin, saya nambahkan lagi, itu karena doanya Kyai Avandi itu loh sebetulnya. Siapa yang tidak minta doa kepada Kyai Fandi gitu kan? dan kalau minta doa itu dikabulkan oleh Allah. Apalagi lalu didampingi oleh Kiai Khalid Mawardi. Dua-dua orang ini loh, luar biasa menurut saya itu, luar biasa. Beliau katanya sudah sejak lama itu merintis dan mengembangkan bersama Yai Afandi di sini ini. Ini luar biasa. Ini adalah kekayaan. Kekayaan. Waktu itu saya sesungguhnya mengatakan harus universitas karena saya tahun 97 itu juga mimpin sekolah tinggi. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang. Lalu kemudian saya usulkan menjadi Universitas Islam Negeri Malang, tidak lewat institut. Dan alhamdulillah itu berhasil. Lalu kemudian menjadi menjadi maju karena itu saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Khalid Mawardi, Kiai Haji Khalid Mawardi, dikatakan Pak Gubernur, ini harus dirawat ini. Ini adalah kekayaan Oku Timur ini, Pak Wakil Bupati. Ini kekayaan penjenengan sesungguhnya itu. Oku Timur Universitas Nurul Huda, Nurul Huda ini kalau saya gambarkan itu bendera ini, bendera itu harus dikerek tinggi-tinggi gitu kan. Jadi kebanggaan, salah satu kebanggaan dari OKU Timur itu ya kampus ini sesungguhnya itu. Kampus ini. Dan bahkan menurut hemat saya kalau ini nanti serius dan saya yakin ini serius. Jangan lalu kemudian hanya orang Sumatera Selatan yang kuliah di Oku Timur tetapi orang Jawa, orang NTB, orang Sulawesi, orang mana-mana itu ke Oku Timur nanti. Untuk apa? Belajar di Universitas Nurul Huda karena bukti kualitas dan kepercayaan sudah luar biasa. Jadi kalau ada di pesawat di airport di Palembang sana itu ada berbagai manusia yang rambutnya mulai dari yang paling keriting sampai yang paling lurus, kulitnya mulai dari yang putih sampai yang hitam. Anak-anak muda di sana itu, kalau ditanya mau kemana? Mau ke Oku Timur. Untuk apa? Belajar ke Universitas Nurul Huda. Apa kelebihannya? Kelebihannya adalah universitas yang berada di bawah pesantren ini jarang sesungguhnya ya Mawarti jarang ada universitas dibina oleh pesantren itu jarang dan itu harus tidak berarti tidak ada jarang jarang itu beda dengan tidak ada ada tapi tidak banyak ini luar biasa saya pun juga begitu Ketika saya memimpin sekolah tinggi agama Islam negeri Malang, yang kemudian saya usulkan diubah menjadi universitas, juga saya padukan di universitas itu. Di dalamnya ada pesantren, sehingga perguruan tinggi negeri itu, ya pesantren, ya universitas, ya universitas, ya pesantren, menjadi komplit. Kalau tadi. Apa namanya ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan tadi agar bersyukur? Maka nanti harus ditambah lagi surat Ali Imran ayat 190 191. Di sana disebutkan ada manusia ideal yang bisa dilahirkan dari Universitas Nurul Huda di sini. Manusia ideal itu siapa? ialah manusia yang disebut dengan ulul albab. Ulul albab itu siapa? Ulul albab itu adalah alladzina yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa Ialah orang-orang yang selalu ingat Allah tatkala berdiri, duduk dan berbaring manusia itu posisinya hanya tiga. Berdiri, duduk. Kalau tidak berdiri dan duduk, ya berbaring. Nah, setiap keadaan berdiri, duduk, dan berbaring itu harus ingat Allah. Dan itulah yang bisa mendidik adalah pesantren. Pesantren. Tidak saja lalu kemudian hanya diceramai tentang pikir tentang ingat Allah dicontoin oleh kiainya. Saya senang sekali. Lalu kemudian ayat itu diteruskan wa nafi kol wa tiwal art. adalah orang-orang yang selalu memikirkan penciptaan Allah baik di langit maupun di bumi. Memikirkan penciptaan langit dan bumi itu apa kalau tidak belajar fisika, belajar kimia, belajar biologi, belajar sosiologi, belajar sejarah, belajar antropologi, dan belajar humaniora. Ini sesungguhnya di pesantren ini ditambah menjadi universitas agar bisa wayatafakaru nafi kol wal art masih diteruskan lagi robana ma tahada batila bahwa semua yang diciptakan oleh Allah itu tidak ada yang sia-sia. Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah menciptakan berbagai jenis binatang, Allah menciptakan udara, getaran-getaran ini, semua tidak ada yang sia-sia. Agar tidak sia-sia, maka harus ada teknologi. Harus ada teknologi. Tetapi mengembangkan teknologi itu yang kalau tidak terkendali, maka akan tersesat membuat kerusakan. Maka lalu diteruskan subhanaka wakina ada banar. Jadi sebetulnya menjadi universitas ini sangat Qurani, sangat Islami. Yang pertama diajak untuk berpikir, lalu diajak untuk berpikir. Yang ketiga diajak untuk mengelola bumi ini, teknologi. Lalu kemudian diingatkan supaya tidak kebablasan dan agar tidak kebablasan maka yang menyelenggarakan harus pesantren harus pesantren jadi ini ibu dan bapak-bapak sekalian ini sangat benar karena itu bisa jadi apa yang dilakukan oleh pesantren Nurul Huda Oku Timur itu menjadi contoh nanti menjadi contoh bukan saja di Sumatera Selatan tetapi juga di Indonesia dan bahkan tidak saja Indonesia tapi juga di berbagai belahan dunia yang konsep ini ternyata dikembangkan oleh Oku Timur Pak Wakil Bupati Oku Timur nanti akan mengindonesia akan mendunia Pak Pak Wakil Bupati. Dengan adanya universitas ini ini saya menjadi bersemangat sebetulnya karena apa yang telah dilakukan ini menjadi cita-cita saya sebetulnya sejak dulu. Karena itu saya lihat semangat waktu saya ke sini. Kiai Afandi begitu semangatnya luar biasa lalu ditopang oleh Kiai Khalid Mawardi maka saya berani mengatakan bahwa ini harus menjadi urus menjadi universitas. Bahkan kemarin saya datang ke sini, Yai. Kalau waktu saya dua tahun yang lalu itu saya baru dari Rusia, saya dari Amerika Latin, dari New York, lalu saya ke sini waktu itu. Lalu kemudian kemarin saya juga masih ada di Sulawesi Selatan waktu detail pun. Saya empat lima hari di sana, lalu kemudian berlanjut ke Jogja, pulang sehari lalu datang ke sini, Yai. Saya tidak banyak keluar negeri karena COVID. Umpama ada ada COVID, jadwal saya di Vancouver, di Toronto, lalu kemudian di Roma, lalu kemudian di lain-lain, Yai. Jadi kalau saya ngomong begini, saya memang sudah saya ini ibu dan bapak-bapak sekalian mengatakan begini bukan karena saya membaca buku sebetulnya. Saya sering diundang di berbagai negara, mulai dari di Eropa, di Jerman, di Perancis, di Belanda, di Belgia, lalu kemudian di Inggris, saya lalu diundang di negara negara bagian di Amerika, sampai Amerika Latin. Ke Bulgota itu terbang harus 36 jam, yaitu. Saya ke Bulgota itu terbang itu 36 jam. Karena itu kalau ke sini hanya 6 jam dari Sriwijaya dari Palembang itu ndak apa-apa itu. Saya pernah capek terbang 36 jam. Saya diundang ke Rusia, ke berbagai macam kota di sana, lalu kemudian di beberapa negara di Afrika, di Asia ini, lalu di Rusia, di Kanada, insya Allah di berbagai belahan dunia ini. Saya lihat, saya melihat itu bagaimana pendidikan ini. Ternyata setelah sekian lama saya berkesimpulan, pendidikan yang bagus itu adalah pendidikan pesantren menurut saya itu. Pesantren. Lalu apa pesantren kelebihan pesantren ini? Pesantren ini para kiai itu ngerti tentang menungso gitu loh. Pesantren itu ngerti tentang menungso. Karena itu lalu kemudian juga bisa mendidik manusia itu ngolah manusia tapi manusianya tidak diketahui seringkali keliru kiai keliru banyak keliru karena tidak diketahui siapa sih sesungguhnya manusia itu yang disebut manusia itu siapa itu kadang-kadang tidak -kadang dipahami itu karena tidak paham maka ketika mendidik itu juga aneh mohon izin kiai kalau saya jelaskan tentang keanehan yang tidak diketahui oleh orang di luar pesantren ini Didik itu, katanya, kan untuk meningkatkan, untuk memperbaiki moral, untuk memperbaiki karakter, untuk memperbaiki watak, untuk memperbaiki akhlak. Sebagai tanda bahwa orang itu berakhlak bagus, maka harus jujur. Sekarang, apakah lembaga pendidikan itu bisa mengantarkan orang menjadi jujur? Kalau lembaga pendidikan bisa mengantarkan orang menjadi jujur, maka yang jujur itu adalah S3. Karena S3 itu paling lama mengenyam pendidikan. Tapi apakah S2 dan S3 itu semakin jujur? Belum tentu. Yang jujur itu BA itu loh. Karena beliau itu, pihak itu yang jujur itu malah PA untuk itu tidak sekolah S2S3. <tuk> Tapi kalau S2S3 di pesantren itu silahkan. Saya kadang-kadang merenungkan gitu kan. Apa S2S3 itu jujur gitu. Jangan-jangan tidak lebih jujur. Jangan-jangan yang jujur itu malah TK. Jangan-jangan. Anak TK itu kalau ditanya anak-anak pagi ini sanggumu berapa? Siapa yang sanggunya 5000 ribu angkat tangan? Yang 5000 ribu angkat tangan? Di sakunya itu isinya 5000 ribu. Siapa yang 10.000 ribu angkat tangan? Yang angkat tangan di sakunya dilihat juga sepuluh ribu. Jujur banget. Tapi kalau S2, S3 disuruh mimpin proyek, potong ini, potong ini, hampir dipotong semua akhirnya penjara lalu jadi penuh sesak itu kan. Ini jadi makin lama tidak makin jujur jadinya. Saya kasihan anak-anak SD, SMP, SMA ketika ada ujian nasional Pak Wakil Gubernur, Pak Belpati. Itu hanya untuk ujian aja kepala sekolah kan tidak dipercaya. Soal kan dititipkan ke Pak Polisi. Lalu kemudian walaupun tidak ada COVID, itu kan tempat duduknya kan direnggang-renggangkan buku-buku tas-tas nggak boleh itu dibawa masuk tak kalau itu pakai untuk nyontek yang ngawasi juga tidak hanya satu dua atau tiga bahkan empat kalau ruangnya besar untuk apa itu ditata sedemikian rupa kan agar mereka itu tidak nyontek agar tidak nyontek aja tapi kalau S2 S3 apa nyontek ya tidak tapi copy paste jadi, lebih parah itu. Lebih parah, karena apa? Karena ini yang dididik itu adalah otaknya. Sekolah-sekolah itu yang dididik adalah otaknya. Tapi, kalau pesantren yang dididik itu bukan otaknya, tetapi adalah yang punya otak. Yang punya otak mana? Yang punya otak itu ada yang di dalam dada ini. Itulah namanya ruh. Itu namanya iman. Itulah nama cahaya. Inilah sesungguhnya ruh yang ada di dalam dada ini punya telinga untuk mendengar. Yang dengar itu adalah ruh yang di dalam ini menggunakan alat namanya telinga. Melihat dengan mata. Yang melihat itu sebetulnya roh kita, aku atau saya ini, loh. Yang ada di dalam dada ini kita masing-masing dengan menggunakan mata. Yang ngomong, saya ini ngomong. Yang ngomong bukan mulut saya, tapi yang ngomong adalah saya roh. Yang ada di dalam dada saya ini ingin menyampaikan isi hati saya menggunakan bantuan namanya mulut. Yang namanya berpikir. Itu sesungguhnya, saya yang berpikir, "Saya itu aku, aku saya yang ada di dalam dada ini menggunakan alat yang namanya otak, yang namanya telinga, namanya mata, yang namanya mulut, yang namanya otak, yang namanya tangan, yang namanya kaki. Itu adalah alat, itu adalah pembantu, pembantu siapa?" pembantu yang ada di dalam dada yang disebut dengan ruh yang di Quran dikatakan summa sawahu wa nafa fihi mir wa musam awal absar wal afidah qalila ma itu yang punya ini ini yang seharusnya dididik itu adalah saya bukan pembantunya yang dididik ke otaknya padahal otak itu pembantu kalau kita punya rumah, lalu kemudian kita ini pemilik rumah, pemilik rumah itu punya tukang kebun, pemilik rumah itu punya pembantu tukang masak, yang seharusnya dididik itu siapa? Yang seharusnya dididik itu adalah yang punya rumah, bukan pembantunya. Kalau pembantunya yang dididik, pembantunya pinter, tidak ada yang mengendalikan. Otaknya pinter, tidak ada yang mengendalikan. Mulutnya pinter, tidak ada yang mengendalikan. Akhirnya, banyak ngomong, banyak dengar, banyak lihat, banyak mikir. Akhirnya, jadi kecagakan seperti sekarang. Karena itu, salah didik. Nah, yang mengerti tentang manusia itu adalah para kiai, kiai yang ada di pesantren. Kenapa kiai tahu? Karena kiai itu punya kitab yang tidak dimiliki oleh lembaga, lembaga lain. Kalau punya, tidak pernah dibaca. Kitab itu apa? Kitab itu adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Kiai itu tahu siapa menungso itu tahu. Kiai lalu mengatakan bahwa manusia itu disebut dengan sebutan insan. Disebut dengan sebutan Anas, disebut dengan Bani Adam, disebut dengan Al Basar. Kita tahu bahwa seluruh itu, seluruh ciptaan berupa seperti kita ini yang disebut insan, manakala disebut insan ya ya, innal insana liropihi lakanut. Manusia itu kepada Tuhannya saja itu ingkar. Innal insana layat roh berlebih-lebihan melampaui batas. Innal insana lafi husrin. Innal insana huliko halua selalu berkeluh kesah manusia itu selalu berkeluh kesah. Innal insana ladul mun mubin dolim yang nyata. Doluman jahula dolim dan jahil. Kafuro Jidala suka debat Pak Wakil Bupati kan banyak debat kan, sampean Jidala Doiva Lembek Faturo Tergesa-gesa Itulah manusia itu Yang ini tidak pernah diketahui Kecuali oleh para kiai Karena itu kalau mendidik itu Benar karena tahu barang yang Yang dididik itu adalah Tahu karena itulah maka lalu saya selalu aja, ayo kita itu konsultasi kepada para kiai tentang yang kita didik itu sesungguhnya adalah siapa. Nah yang ada di dalam dada yang harus dididik itu didiknya itu susah. disuruh baca buku, tidak bisa. jangankan yang baca buku, yang nulis buku saja itu kadang-kadang ruwet dikasih penataran dua minggu, ya silahkan kok ngabiskan uang, tapi tidak ada dampaknya terhadap hati ini. Dituturi, dinasehati juga tidak bisa, kalau sembarang orang yang tidak, yang menyenasehati. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, -ibu, bapak-bapak kan punya istri, ibu-ibu kan punya suami, apa mau istri-istri kita itu kita nasehati. Kalau kita nasihati satu kalimat, biasanya mbales empat kalimat itu kan. Iya Pak, Pak Khalid, kita kan pengalaman gitu kan. Saya ini kan profesor, istri saya tidak profesor. Mestinya dinasihati profesor itu kan ya diem. Ya enggak itu, bales nasihati gitu kan. Jadi enggak manjur gitu loh, enggak manjur. Memang susah ini, lah, lalu gimana caranya itu untuk menjadikan hati itu damai? Kia ya, lagi lagi kiai. Kiai ngerti Al-Qur'an yang mengatakan wa Aku cabut apa yang ada di dalam hati. Yang di dalam hati itu apa? Fi Di dalam dada itu ada penyakit. Penyakit itu harus dihilangkan. Siapa yang menghilangkan? Di Quran dikatakan, ma fi Aku cabut apa yang ada di dalam dada ini penyakit dendam, iri, dengki, takabur, tamak itu dicabut itu. Bagaimana cara mencabutnya? Di mana tempat mencabutnya? tajri mintah tihal anhar di tempat yang di bawahnya mengalir sungai. Itulah tempat yang di situ ada air zam-zam. Maka lima kali sehari semalam oleh Kiai diajak ingatannya ke tempat yang mulia itu. Dan tatkala kita berada di tempat mulia itu namanya adalah kausar. Namanya adalah baitullah yang ditandai oleh Ibrahim dengan tanda Ka'bah itu. Maka hati kita menjadi damai. Karena itulah orang yang baru umroh, orang yang baru naik haji, maka hatinya lalu kemudian menjadi lembut, tapi lalu kemudian berubah lagi, kumat lagi. Maka oleh Kiai diajak lagi secara berhakikat, ingat saja kepada Baitullah, dikatakan oleh Kiai Kodnaro sama, wajihaka fissama falanwalyanaka kiblatan tardoha. Fawali wajah satarol masjidil Haram supaya dipalingkan wajahnya ke masjidil Haram itu. Ini kelebihan-kelebihan daripada pesantren. Karena itu menurut saya sangat benar. Lalu seperti yang dikatakan oleh Pak Gubernur, di mana menjaga kualitas dan menjaga kepercayaan. Beliau tadi mengatakan. Dan juga Pak Mawarti, Kiai Mawarti mengatakan dunia ini sudah terbuka. Di sini ada jurusan komunikasi, apa IT, teknologi informatika, jurusan pertanian, jurusan matematika, jurusan pendidikan, lalu jurusan apalagi Kiai tadi banyak sekali itu. Untuk tahap-tahap awal, untuk tahap-tahap awal, jangan terus-menerus, Kiai tahap-tahap awal, maka daripada susah mencari dosen yang kemudian disuruh di sini kalau benar belum kenal Oku Timur, itu susah, maka kuliahnya bisa nunut. Saya nanti akan bantu ya, kuliahnya bisa nunut. Pakai layar, seperti Pak Gubernur tadi kan pakai layar. Yang memberi kuliah itu tidak harus ke Oku Timur, tapi cukup di Malang. Guru besar profesor pertanian di Malang, nanti saya ajak untuk memberi kuliah di Oku Timur lewat Zoom. Jadi ada dosen pertanian di sini, lalu kemudian ada dosen seniornya profesor misalnya, dari Malang, dari Universitas Brawijaya, dari Universitas Gajah Mada, kebetulan saya kenal dengan teman-teman direktor itu dari Undip dan dari mana-mana. Kita minta, jadi kuliah mata kuliah pertanian bidang ini, bidang ini bisa ditulis. Profesor ini, profesor ini, profesor ini didampingi oleh dosen yang ada di sini, ya. Ini hanya murah, tidak usah jemput, tidak usah jemput yang paling bang. Cukup niru, Pak Gubernur itu tadi. Di kelas-kelas dikasih layar seperti itu, jamnya jelas. Maka lalu kemudian ketika kuliah pertanian, yang memberi kuliah adalah profesor doktor siapa dari Malang. Yang memberi kuliah matematika profesor doktor siapa dari Surabaya. Yang memberi kuliah apa macam-macam dari Surabaya, beliau itu kalau ditanya Oku Timur itu kok kata Pak Bupati, Pak Gubernur tadi maju katanya apa? pengajarnya hebat-hebat. Iya, hebat. Karena Oku Timur ngerti tentang teknologi informatika. Akhirnya yang memberi kuliah bukan saja orang Oku Timur, bukan orang Sriwijaya, tetapi adalah dari perguruan tinggi-perguruan tinggi hebat di seluruh dunia ini. Maka lalu ke, nanti juga akan saya undang Pak teman-teman saya dari duta besar teman saya dari Brasil dari Ekuador dari Sili lalu kemudian juga dari Jerman lalu kemudian juga dari Jepang memberi kuliah di sini pakai itu sehingga nanti anak-anak mahasiswa Kutimur kuliah siapa yang memberi kuliah duta besar dari Brasil. Duta besar dari Argentina, dari duta besar dari Tokyo, duta besar dari apa namanya Kanada, orang menjadi bingung kok bisa gitu siang jemput siapa gitu dari Palembang, ternyata kuliahnya jarak jauh dan jarak jauh itu tidak ada bedanya dengan jarak dekat di kelas-kelas dipasang seperti itu yai dan itu akan menjadi terjangkau karena biasanya profesor-profesor dari berbagai belahan dunia ini juga tidak mengharapkan bisa roh yang berat untuk pesantren itu yai seperti itu mutu nanti adalah seperti itu karena katanya Pak Khalid Mawardi adalah sudah terbuka sudah diomongi terbuka kok kuliahnya masih datang ke sini nanti namanya tidak terbuka. Nah hanya di sini ini dipasang, dipasang asisten-asisten. Sama dengan saya ini, saya rumah saya di Malang. Saya mengajar di UIN, strip apa itu namanya, Raden Patah. Saya ini dosen UIN Raden Patah. Saya ngajar S3. Mungkin mahasiswa saya juga ada yang Oku Timur, dari Oku Timur. Lalu cara ngajar saya gimana? Cara ngajar saya seperti Pak menurut tadi. Setiap Jumat, selesai Jumatan, saya sampai hari, sampai asar, saya ngajar. Yang saya ajar adalah mahasiswa dari UIN Raden Patah, Palembang. Yang mahasiswanya tersebar dari mana-mana. Nah kalau saya mau mengajar di UIN Palembang Raden Patah, Lan saya kalau ndak mau ngajar di Universitas Nurul Huda Oku Timur karena itu nanti juga bisa Pak Yai kalau boleh siapa dosennya ditulis di situ dosennya adalah Profesor Doktor Haji Imam Suprayogo kan gitu kan apa datang setiap minggu datang Lewat layar seperti itu, jadi memang itu nanti bermutu, ya. I. Nah, saya senang sekali pesan Pak Gubernur tadi, pesan Pak Khalid Mawardi tadi, bahwa ini harus kita jaga. Yang kita jaga siapa sebetulnya? Yang menjaga ini adalah kita semua. Kita ini siapa? Kita ini harus jelas kita ini adalah yang ada di dalam hati ini loh. Yang ada di dalam hati ini. Di dalam hati ini ada sodron, ini sodron. Lalu di dalamnya ada kolbun. Di dalamnya itu ada fuadun. Yang di dalamnya lagi ada sahofun. Yang di dalamnya lagi ada lubun. Di dalamnya itu ada sirun. Kiai tahu di dalam yang paling dalam itu yang ditiupkan oleh Allah itu ada ana. Ana itulah nikmat. Ana itulah sesungguhnya adalah rasa. Ana itu adalah zat yang tidak sembarang orang tahu. Kiai-kiai pesantren pasti tahu. Itulah dari Allah yang mesti benar. Inilah sesungguhnya yang harus dirawat. Yang namanya nikmat, yang namanya rasa, yang nama zat yang ada di dalam diri kita, yang paling dalam sehari-hari, selalu kita ingkari. Kita itu selalu mendustakan apa yang ada di dalam dada kita ini, sampai kalau sampai Allah sendiri di dalam Al-Quran juga mengingatkan di surat Ar-Rahman itu, yaitu Fawi Ayi Ala irapiku matu nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan diulang-ulang sampai 31 kali diulang-ulang sampai 31 kali kita itu hati kita ngajak ayo kita bahagia ayo kita senang ayo kita besarkan bersama ayolah kita apa namanya kita besarkan nama ini seringkali lalu kemudian hati kita untuk apa itulah namanya mendustakan malam kita itu bangun setelah bangun mestinya harus segera ambil wudhu lalu sholat malam kita dustakan kita seharusnya bagus sama lembaga sama perjuangan tapi kita dustakan maka agar kampus ini menjadi bagus Kampus ini menjadi hebat sesungguhnya tergantung pada yang ada di dalam diri kita ini. Jangan sampai didosakan, jangan ditegur lagi oleh Allah. Fabi ayi ala Di sini ini ibu dan bapak-bapak sekalian yang ada di dalam dada ini. Maka menurut saya, setelah saya renung-renungkan tadi, Sifat-sifat manusia seperti itu, ya.